Oke, ini aja. Bukan saat yang tepat. Emangnya kamu gak kangen sama aku? Ya. Sebentar. Ya. Gue cuma mau ngomong sebentar. Taksi gue masih nunggu di depan. Ngomong apa? Loh. Kata kamu malam ini dia gak nginep sini. Aku bisa jelasin. Silakan duduk. Gak perlu. Kasih aku waktu untuk jelasin. Gue gak perlu jelasin apa-apa. Gue udah lakuin semua kewajiban gue sesuai kesepakatan. Dan sekarang gue akan pergi. Dengar. Sonya datang kemari karena dipukul sama Adi. Dia gak punya tempat lain. Bisa kita bicara baik-baik. Apalagi yang mau dibicarain? Udah jelas kan semuanya? Pilkada udah selesai, berarti perjanjian kita juga udah selesai. Jangan pergi. Bicara kepergian kamu ke Paris. Gak usah. Berat yang akan bantu gue. Intinya lo gue bebasin dari tanggung jawab itu dan lo gak perlu ngerasa harus nolongin gue. Karena ada Brad. Kalau emang kenapa? Gue suami lo, lo tanggung jawab gue. Itu masalahnya, San. Lo gak pernah benar-benar jadi suami gue. Pernikahan kita cuma pura-pura. Dan sekarang semuanya udah selesai. San. Urusan perceraian, semuanya gue serahin sama lo.